Gaby Andina atau yang kerap disapa Gaby adalah seorang wanita kelahiran Pontianak yang tinggi tubuhnya mencapai 2,2 meter. Gaby bercerita dirinya mulai merasakan tubuhnya bertambah tinggi ketika SMP dan terus tumbuh hingga usianya beranjak 28 tahun. Meski sangat mensyukuri keadaan fisiknya, Gaby mengaku tantangannya menjadi orang tinggi cukup banyak. Mulai dari ukuran sepatu yang susah dicari, pakaian hingga minder dan tidak percaya diri ketika diejek dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Selain tidak percaya diri, memiliki badan yang cukup tinggi rupanya membuat Gaby sering ditolak di saat melamar pekerjaan hingga ia pun memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Menurut sang ibu, sewaktu dilahirkan Gaby seperti anak normal pada umumnya. Namun, pada saat masih bayi, Gaby mengalami gejala panas dan saat diperiksa terdapat celah di tempurung kepalanya yang menyebabkan terlalu banyak hormon pertumbuhan yang keluar. Hal itu mengakibatkan pertumbuhan berlebih pada tulangnya. Gaby mengatakan kalau bisa dia ingin menjadi orang normal pada umumnya dan ingin meneruskan cita-citanya menjadi peragawati seperti impian ibunya di waktu kecil. Nah, meskipun memiliki fisik yang seperti ini, Gaby mengatakan dia tetap mensyukuri keadaannya meskipun ada cita-cita yang harus ia pendam dalam-dalam. Wah, tetap semangat ya Kak Gaby. Admin yakin kamu pasti bisa sukses kalau terus berusaha. Semangat!